Kenapa? Manis. Gimana? Bu, pesen es teh satu sama ya. Teh hangat satu ya? Iya, bentar ya. Ya. Pak, si Surya itu sekarang usahanya maju banget ya? Iya, katanya dia ikut bule. Sukses sepertinya. Syukurlah. Makasih ya, Bu ya. Ya, makasih. Teh hangat ya. Manis toh, Bu? Manis. Oh iya. Ya. Makasih, Bu. Ya. Makasih. Wah, ini dia orangnya yang kita omongin nih. Ini panjang umur ya. Hari Mas. Ah, wis. Bu. Pesan kopi satu, Bu. Ya, tunggu ya. Ya, semua tenang aja, nanti saya yang bayarin. Wah. Lancar terus ya? Iya, gaji dolar. Mantap. Seneng ya dapat dolar? Iya. Tenang aja, nanti saya yang bayar semua. Eko, orang bule kerja di mana, Mas? Bulenya tuh banyak bisnis. Oh ya, toh? Iya. Hotel dia punya. Wis. Bule mana, Mas? Bule pokoknya. Oh, dolar bayarannya. Woi. Iya. Nah, daripada kemarin di Jakarta, aku kerja berapa gajinya? UMR-nya berapa sih? Sekarang dolar loh. Ya. Udah berapa kalinya UMR itu? Ya tenang aja, kalau mau nanti tak ajak, tak tanya bosku, ya. Oke, yang penting ini tak bayarin dulu aja. Ya. Oke, semua. Tadi makan apa, minum apa, jajan apa, semua saya bayar. Minum aja, Om. Bu, Bu. Berapa? Ya, Bu, berapa semua? Semuanya 20 ribu aja, Pak. 20 ribu? Ya. Ya, bentar ya. Ini, Bu. Maaf, Pak. Di sini saya tidak terima uang asing. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Dolar padahal ini. Ada apa ya? Kok kelihatannya pada bingung? Ini bapak ini makan-makan dan minum-minum di sini. Bayarnya pakai uang asing, Bu. Begini loh, Pak. Kita kan tinggal di wilayah NKRI. Rupiah itu merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Iya betul, rupiah juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib kita hormati. Sudah kewajiban kita menggunakan rupiah untuk transaksi. Dengan demikian, kita sudah ikut membantu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Oh gitu, ini tolong bayarin dulu ya. Nah lo, akhirnya saya lagi yang bayar nih. Bu, ini akhirnya saya yang bayar, Bu. Masalahnya dia kerja di sama bule. Oh gitu ya, makasih Pak ya. Oh iya, kembaliannya Ibu ya. Iya.